lama tidak syuting sinetron dan sekarang syuting lagi, bagaimana responnya? Lalu poin kedua, nanti aku ingetin lagi, butuh waktu lama nggak untuk beradaptasi dengan kru dan pemain apalagi sekarang pandemi? Itu dulu deh. Jadi tadi pertanyaan pertama, setelah lama tidak syuting sinetron dan sekarang syuting lagi, bagaimana responnya? Lalu butuh waktu lama nggak sih untuk beradaptasi dengan kru dan pemain apalagi sekarang pandemi? Oke, gimana ya Ali? Waktu pertama kali, jadi kan ya waktu pertama kali masuk, respon dari teman-teman gitu juga pada kaget kan, maksudnya serius mau ke stripping lagi gitu, kenapa, why gitu. Itu gue gak bisa bilang, karena ini langkah yang benar bagi gue, gitu. Tahu benar nggak? Tapi gue benar. jadi responnya sih pada ada yang suka, ada yang bertanya gitu loh, karena stripping ya punya cara kerja yang berbeda juga sama film. Lalu untuk di saat pandemi ini benar-benar kaget sih mas. Jadi itu sempat saat masuk ke kantor Cinema Art itu nanya, jadi ada beberapa pemain masuk ngobrol tuh semuanya bahwa katanya seminggu sekali katanya ada swab gini. Gua yang lupa akan adanya corona gitu-gitu pandemi. Gue langsung nengok dong ke belakang, gue langsung bilang, ah iya ya. Kaget gitu men, gue kaget kayak seminggu sekali dicor, kayak maksudnya di swab gitu. Oh gitu, terus apalagi terus harus ada wajib masker. Tapi kita syuting semua wajib, ya maksudnya sesuai dengan protokol yang ada sih, jadi aman-aman, insya Allah gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan nih, setelah lo syuting nih dari beberapa sinetron, pas sekarang tuh ada pengalaman barunya itu dicolok ya, itu ya, minggu ya. Itu, kan. Iya. Belum pernah kan sebelumnya? Belum pernah. Terus kita harus jaga jarak di lokasi, ya, terus kayak misalkan ada yang nonton, harus punya jaga jarak sekarang. Abis pernah nggak lagi dicolok tiba-tiba harus mungkin bisa itu bisa jadi bahan apa tuh, misalnya acting harus nangis dicolok jadi keluar mata tuh gitu, pernah nggak sih terjadi kayak gitu, atau bahkan lo itu harus happy tapi dicolok itu bad mood gitu, ada nggak sih kejadian kayak gitu? Oh harus terusin. Kalau bad mood sih kayak nggak ada sih mas, kayak ada ya, ada untung ada enggaknya. Kalau untungnya mungkin kita di swab setiap hari dan kita bisa, maksudnya ya itu kan seminggu ya berlakunya, jadi kita bisa kemana-mananya lebih enak gitu. Abis itu yang mungkin negatifnya ya cuman makan waktu aja, tapi itu juga nggak apa-apa sih karena baik buat juga kan juga, ya,